terus. Jadi kalau cek cerita lengkap tentang kitab Asyifa fi Hukukil Mustafa. Di Warakil dahulu Nabi itu kan bangunan Masjid Nabawi itu kan pokoknya kayu apa kurma gitu ngarap kayu kurma dipasang di atas. Lah niku nak Nabi badhe khutbah ge namung ya Nabi berdiri terus nyekel napa? Nyekel napa? Sapa? Ya pokoknya sapa itu kepegang oleh tangan Rasulullah. Ketika Islam tambah maju terus wonten Bani Najjar menawarkan ya Rasulullah saya bikinkan mimbar supaya posisi Anda lebih tinggi. Padahal akhirnya Nabi menerima tawaran itu terus Nabi khutbah di atas napa? Nah, terus ini ditinggalkan. Nah, lalu masjid itu irsadja. Lahu ju'arun ka ju'ari isar di hadis-hadis. Masjid itu kayak ada suara tangisan. Wah itu satu masjid. Makanya hadis ini mutawatir. Satu masjid kaget semua ini apa? Terus akhirnya Nabi menjelaskan. Soko kayu iki nangis mergo saiki rata sekelah. Mergo saiki aku manggon limbah. Terus Nabi punya kebijakan soko iki kan ngetok. Kon dak kok ning gone dudukan limbah. Ben tetep dipakai Rasul. Terus kata Sayyidina Umar, karena itu mutawatir disaksikan orang banyak. Harusnya kita-kita ini lebih menangis ketimbang kayu. Kayu ditinggal Nabi aja begitu tangisan. Itu ditinggal umat tenang-tenang. Ditinggal Nabi, kenapa? Makanya ada ulama yang lucu. Termasuk banyak istri saja itu, sholat lima waktu itu kunut semua. Tapi aja nombor. Ibu juga tak omongin, tapi aku peranut. Banyak. Karena nganggep kapundutnya Nabi itu musibah. Jadi saiki ya musibah terus, Nabi kapundut terus. Jadi ya banyak memang ulama yang kunut lima waktu banyak. Sama pernah dengar kan? Kiai yang kunut apa? Lima waktu. Karena nganggep musibah. Kapundutnya Nabi musibah, kapundutnya kiai musibah. Nah, aku tak ibu janji nak rapuh nol. Nah, kau tu tewang dolim berkah, dah aku eleng-eleng juga. Kan, yang mati kan kak wong toleh tak wong dolim yang mati apa? Kira-kira, lah aku eleng mati ni wong dolim. Mereka kan berkah, pasti umat mati ni wong dolim apa? Nah, tapi itu logika yang dibangun di Dina Umar. Jadi intinya kita kudu isin wong wit sing rande akal, ae tangisan pirsi sampai Rasulullah. Kita sing duwe akal ketika Nabi apa farab tahum ketika Nabi engkau memisai kita biasa-biasa saja. Fa ummatu kakanat awla fihanin ilaika lamma farab tahum. Bia-bia antawa ummi ya Rasulullah kot balako. Teman-teman tu mekomin fadilah jika sangking keutamaan ini panjenengan yang terumu gue Allah. Apa anjala yang tergawe sopa Allah Ta'ala to ataka yang to'at yang jenengan. Digawe to'at tau yang podo yang to'at yang Allah. Sungguh jenengan luar biasa, bahkan to'at ning jenengan itu dianggap to'at ning Allah. Faqala azza wa jalla mayyuti'ir rasulah faqada ato Allah. Man disabani wang yuti'ku to'at sopaman ar-rasulah yang rasul. Faqad ato among ke teman-teman to'at sopaman Allah yang Allah. Di wang sing to'at ning Rasulullah, itu otomatis to'at ning Allah. Jadi kemana, itu sungguh luar biasa. Wong to'at ning gone manusa. Piye wae Rasulullah iku manusa, tapi to'at ning Rasulullah padha mek to'at ning gone Allah. Itu luar biasa. Mulane kula suwun nggih. Jenengan nak salat iku sing tenanan. Senajan to bisa. Pisan tenanan iki liyane salat rutin lah. Pisan to salat tenanan iku suwar. Dibang pula balik nganti bar rung tau tenanan, Pak. Mboten iki tak ijazahi tenan. Saya itu baca bukunya Abdul Qasim Al-Junaidi, terus baca Abu Yazid Al-Bustami, menghentikan dengan Lau sofat li tahlilat dan wahidah, ma balai itu badah. Umpama aku tahu ngelafat no la ilahi itu, pisan tapi bersih. Ya pisan tapi nopo bersih. Itu aku rau urusan bariku randi amalian. Karena enggak mungkin la ilaha illallah sing ditompo Allah kemudian sampean kalah ambek dosane sampean kalah ambek liyane gak mungkin. Ning donya iku nganti tok akhirat ora ana barang sing bakal ngalahno lafaz om. Tapi syaratnya bersih. Termasuk syaratnya bersih ngaten jarak ya tidak bisa. Syaratnya ora ana hijab. Lah hijab iku apa? Yo hijab ora ana kowe, yo ora ana ngamal. Yo angel jarak lha kowe ora ana kowe, ora ana napa? Jadi kena muni ngene, Gusti kula nglafadzno la ilaha illallah. Kula iku sapa jenenge? Wong manungsa ora wujud, sing wujud namung Allah Subhanahu wa taala. Maneh kula niku ya kowe nek nglafadzno kudu ngene. Gusti lewat rahmate jenengan, lan lewat hadiahe jenengan teng kula lan lewat hidayahe jenengan teng kula, kula nglafadzno la ilaha illallah. Tapi nek ana ngatimu ben bus swarga, ya ora sida bersih meneh, iso kaya angel.
Aku lo sing ulama latihane kangen. Mengani kulo mantep nate nglapat oleh Allah bersih. Mereka nate rak latihan. Mengani kulo nak dengo Gusti tapi kulo nate zaman Ali itu rada ke Arab om. Jadi ya muka-muka pating kiri itu nopo. Kita tua kagian ke Arab. Tua kagian nopo. Mengani nak sholat istisqo mengejak jati. Ya ini rapat di mana nopo? Di sholat paling menyinggung orang banyak tu kan sholat istisqo. Karena kaitiannya ngejak cacilek mek sapi mek wedhus. Jadi kiai dhewe ora dipercaya gitu nggih, tengke piye salah sik kok. Age to nggih, bahkan ngejak napa? Cacilek mek napa? Sapi wedhus. Lha pernah nyatot. Niki kita nyatan. Salat iki di satu kampung. Kulo melek. Kulo anu masuk kiai terkenal jangan melek. Tapi jangan melek sing Islam iki, Bang. Jadi balik. Kebetulan sing khotibe yo kiai sing terkenal jangan melek, tapi terkenal ngalim. Ada sapi tiga, wadis tiga, lelah begini hutan. Baru begini hutan ini kayaknya kan ngomong, cuma mana masjid? Cuma, umum anak hutan ini orang kerana wong, kerana wadis sampai sapi. Pergi aku singkarman radoso. Gila gak sih ngomong. Aku ngomong, iya, ya umum lah bener, cara aku. Ini bener. Ya kan kalau ulama kan punya perhitungan ben wong ora wujud ben ora tombong sing karo-karo ndek dosa kan wedhus sapi kucing wes wae bom saikulo tikus sing ora mlebu ketikus itu kewan patek berarti ada 5 kewan patek untuk tikus ula iku ora mlebu paham ya tikus ula gitu gagak gagak apa kan galamu lha kan pokoke apa apa to sing disebut nabi lho di tetap orang-orang sing masuk ya kalau tinggal ya soalnya bangsa limo itu tikus gagak pulau akrab lu ayo itu bahasa rawi malah itu jawa buat yang lanjut itu tenang bilangnya misalnya sampai tauhid kok bisa bersih misalnya sampai ada udang sejuruhnya istis kok mau pengirahan itu melehno zaman gue orang istis kok ya tak kayak misalnya sampai saya gitu wah dua hijab terus gak disantet tua, lu zaman orang dua hijab dia boleh ganti saya. Berarti zaman orang dua hijab dia boleh selah. Zaman saya gitu kan orang mangan mati, tapi zaman kue jadi janin orang mangan ngambil sistemnya pangeran kita ketu. Jadi intinya setiap logika yang dibangun manusia itu pasti dibatalkan demi hukum Tuhan. Buk helah dia orang kena. Tapi kira percaya syariat juga keliru. Jadi percaya teman-teman juga keliru. Ya udah, paling benar wiridan ya. Subhanallah, mau suci pengiran, raro karep. Ini bukti paling nyata kan gitu. Misalnya Nabi Adam itu pernah dimaki-maki Nabi Musa di alam. Karena semua Nabi itu tidak meninggal. Reputasi pertama Nabi Musa masukin Nabi Adam, maki-maki Nabi Sinten. Pak, jenengan dipilih pangeran, nanti malaikat kon sujud. Kok salah barang lopo. Gara-gara jenengan kita mbuh swarga kangelan. Umpama jenengan ra salah habitat kita jadi swarga, gak perlu ngamal wis lahir mati ning. Lah umpama Nabi Adam gak salah sampean lahir ning. Dolanan swarga ra tau nglamar kerja ke stop map ra tau utang. Kal tak ngajakno kredit, paham ya? Ora rapi ra tau pegatan babon wae widadari anu sudah. Lho cara logika umpama Nabi Adam gak salah uripe sampean ning. Urukan gak elek ini kan dadi bebuan. Mustafa ya ada di tua, ada di wanen kan habitatnya apa? Jadi Nabi Adam itu orang paling salah. Kenapa kita harus dibedak di dunia? Gara-gara salah ya. Nabi Musa diomong. Jadi Nabi Adam ya, ya Musa kalimah wabwe, kalimah wabwe mau jauh ning Taurat. Ning Taurat itu keterangannya dia. Ya pokoknya Allah pegawai Adam sebuah ceritanya terus salah. Ini ditulis pangeran. Sejurungnya 2000 tahun kongko jenengan tiga wilayah itu sama catatan ya, aku rasa salah malah pangeran catatan itu salah. Jadi pangeran nurun tahu, roti ku 2000 tahun sejurungnya Nabi Adam di. Iku diantara skenario nih ku Adam tiga wilayah terus salah, jadi salah akeh wong akeh terus oke akeh wong akeh lu akeh wong salah, oh wong utuh. Nah, jadi skenario Nabi ya batal, skenario macam-macam ya batal kabeh. Umpama Nabi Adam moga. Intinya Nabi Adam bangun ini sudah kodar. Tapi apa? Jadi aku tidak percaya Nabi Adam itu karena salah ya keliru. Ya cara syariat Nabi Adam itu salah.
Tapi kue nyalah non Nabi Adam perkara salah yo piyo skenario Tuhan yo memang. Mana kalau nyuwun, sing ngaji kalau jogeman juga sing macam-macam sing rano sunai Nabi. Kau apik lan arah-arah sunai Nabi rawan keliru. Gini kau misalnya rukun dungo Gusti, kalau pun jadi wong suka sing rumah saya tim 100. Kau berarti pangeran kudu mateni wong 100 ben dadi yakin. Engko terus di rumah rukun. Sawangane apik, tapi mateni wong pinten? 100. Nah, pangeran kok gak mateni wong 100 di yatim no berarti dungane rukun gak man. Ya enggak, misalnya Rufin juga Gusti, kalau pun jadi orang ngapain, hormat orang yatim satu. Kepengen mustajab kan pengiran butuh gawe yatim ini. Butuh mata ini bapaknya ini. Satu. Cuman si geman dong, kalau enggak kuat, tetap rawan kalah. Misalnya kayak dong, Gusti kalau pun jadi kiai, si santri ini kata, tapi kan butuh gawe orang goblok kuat. Tapi kok gue kiai, paham. Angat. Terus malah dong, kalau si kuat, jadi gak perlu tanggung jawab. Misalnya kalau tak baik pengiran, hak itu ngapa? Karena dinafsinya akan ada perbedaan. Nanti tidak perlu ada konsekuensi. Pokoknya apa yang ngotot, warnanya jenengan kan tidak perlu dimakoi. Tapi kalau dungo kreasi ini jenengan, pasti nanti... Ya Raman ditanyakan kan. Dan Anda pasti tidak ada alasan. Misalnya kayak jadi KPK. Gusti saya ingin jadi KPK yang bersih, menangkap semua koruptor. 1000 koruptor target saya. Berarti pangeran kudu gawe 1000 koruptor. Karena kalau tidak bikin 1000, tidak ada yang ditangkap kan. Paham ya? Begitu. Enggak dengar rasa ngono. Jadi kalau minta doang soleh orang jenuh. Jadi semua rasa. Paham. Jadi semua rasa terang. Pengiran karena rawan salah. Bagaimana nak polisi malah rawan salah mana? Jadi kalau minta di polisi saya menangkap bajingan saya. Berarti pengiran juga bajingan minta. Terus ketangkap. Jadi aku resiko itu. Mulanya ulama sepakat khusus dulu. Ibu gak usah kreasi. Nah itu yang kuat. Nara sing kuwarit sing ngawam dhewe wae Gusti kok ben dikek akeh ora usah kok memacayate mesti terusno kok mateni sinten bapak ya wis wis wae ora usah ngomong ngono wis paham ya dadi iki cerita cerita guyon tapi tenanan gitu terus